Hello, selamat malam. Malam ni ada kawan pula ajak camping, terpaksa ride tengah malam. Bikin seram. Macam-macam bunyi binatang ni. Ada bunyi katak. Yang ini bunyi babi hutan. Macam Badul cakap lah. Gila babi tak apa, jangan babi gila. Hai, kambing pun ada. Kita sedang menuju ke tempat camping secret. Tempat ni paling ujung sekali. Kalau jalan gravel, macam ada orang kat depan tu. Takkan ada roadblock tengah malam ni? Ke penyamun ke, penyangak ke, bikin suspend ni. Oh, kawan kita juga tu. Kenapa Encik? Keram jalan. Aku rekod lah ni. Sebab tu aku slow. Oi, terang ah spotlight je. Apa jadi lampman lah. Lampman. Oh, thank you, thank you. Okey, sampai sudah secret camping spot. Perjalanan dari sebulan ke Third Beach Tanjung Haru cuma 6 km. Kita berhenti di Petronas, isi minyak dan teruskan perjalanan. Boom, 59 km sejam jalan rata. Sampai di airport, kita belok kanan masuk hutan. Dah hiburan tengah malam. Kedai mana dah buka lagi, bilang. Kita lepak-lepak santai lah dengan orang. Dia boleh duduk untuk bidik kontrol dia. Dia rakam ni. Maki mak. Sial. Dia post di Facebook tu. Tadi aku cerita pasal ni perempuan semua ada ni apa ni, tukang urut lah apa. Oh lah. Dia rakam oh. Bahaya ni. Dia peras ugut lagi nanti. Peras ugut. Sial. Osman lah nama dia. Saya aku panggil Osman Karim. Jadi Encik punya ni lah dulu. Ex Encik lah dulu. Bekas ya, bekas. Bekas dia. Di baris. Dia mau passing dengan Johnny tu. Dah habis bukti. Aku tak tahu cerita dia orang ni. Aku ya. Dengar je. Good morning everyone. Pagi-pagi subuh ni syok dengar bunyi ombak dan pemandangan yang cantik. Pemandangan yang cantik, yang depan tu cantik. Masih antara siang dan malam ni, masih nampak bulan.